Berikutnya, juga sebutkan tiga kegiatan yang paling utama yang akan kalian lakukan jika terpilih menjadi ketua. Nah, di sini saya akan membacakan untuk ini dengan poin tertinggi. Yang poin tertinggi pasangan calon Iva Kristiana. Yang nomor 2, Desia Mawati. Yang nomor 3, Fadhan Abdul. Dan yang nomor 4, Naila Nadir. Nah, untuk Naila, mohon maaf belum bisa menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk nanti. Jadi, Kepala SMP Negeri 14 Purworejo, yang kami hormati Ketua Panitia LDK beserta anggotanya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 14 Purworejo, siswa-siswi OSIS 2020-2021 beserta LDK yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada acara latihan dasar kepemimpinan organisasi siswa intra sekolah SMP Negeri 14 Purworejo tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema membangun kepemimpinan yang berkarakter pada generasi milenial di masa pandemi, yang akan dipimpin oleh Ananda Fazrina Isma. Hadirin dimohon berdiri. Sambutan dari Ketua Panitia LDK, yang keempat pembacaan doa, dan yang terakhir sesi foto bersama. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni sambutan dari Ketua Panitia LDK, beliau Ibu DRA Muri Yunia. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan ke depan semakin berat, persaingan semakin ketat, butuh generasi yang berkualitas dan kompetitif di segala bidang untuk mengisi kemerdekaan guna membangun bangsa dan negara. Tidak kecuali menciptakan situasi pendidikan yang positif di sekolah kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, jiwa kepemimpinan yang bernilai kemanusiaan harus selalu dipupuk
dan dikembangkan sehingga dapat mempererat ruang gerak berkembangnya masalah remaja di sekolah ini. Tentunya dengan cara mengajak, mengingatkan, dan memotivasi mereka yang menjurus ke masalah tersebut, apalagi yang sudah terjerumus di dalamnya. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua, siswa, siswi SMP di 12 Bojo, di bawah bimbingan Bapak Ibu Guru kita. Sekalian, untuk resminya kegiatan pembukaan dan seterusnya terkait dengan latihan dasar kepemimpinan dengan tema membangun jiwa kepemimpinan yang berkarakter pada generasi milenial pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 secara resmi kita nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian memasuki acara yang keempat, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ridho Ar-Rahman. Kepada Agenda Ridho Ar-Rahman, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu dengan segala kesalahan dan keagungan kami mengucapkan puji syukur atas baik kehadiranmu karena nanti nanti semua adalah kami tahu bagi adalah karena dan benar Tuhan memulai wabil alami. Acara yang kelima yakni sesi foto bersama peserta LDK, peserta panitia LDK dan Bapak Kepala SMP Negeri 14 Purworejo, kami silakan. Sebagai pilihan profesinya.
sebentar lagi akan dilantik, mencoba belajar mendisiplinkan diri sendiri. Jika kalian belum disiplin, hingga kamu hanya akan diolok-olok atau diajak saja. Halah osis, ngomong-ngomong HP, osis itu ngomong HP kok. Nah seperti ini hal-hal yang saya harap tidak terjadi. Mulailah mendisiplinkan diri sendiri dari pakaian seragam. Pakaian seragam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Silahkan didisiplinkan. Kurang sopan dalam mungkin sikap perilakunya atau mungkin dalam tata bahasanya. Jadi yang namanya etika tata krama itu jangan dianggap untuk penerapannya kamu bisa dinilai oleh seseorang. Kamu senyuman, wah kok kayak mana bisa dinilai? Atau dengan sesama sebaya, sesama Awas. Jangan ngono wae. Aman. Wis malah mati ya Allah. Cepet sik nang ana. Mandu. Pahami kon iki, Pak. Mandu. Jangan cepet ketu. Jangan sampai cepet ketu. Aman. Aman. Tangan deh. Tangan deh. Mandu nempel. Kiri mau nempel balik. Kayak gitu. Hebat. Hormat. Tekan-tekan aja.
ini video nggak bisa mandep. Ya, untuk kebersamaan, ya, untuk kebersamaan kalian semuanya, itu menjaga kompakan, kemudian kerjasama, kemudian saling tolong menolong dan sebagainya, itu tujuan dari game, hubungannya dengan RDK tadi. Ya. Untuk selanjutnya, untuk kesempatan ini, Ibu akan menutup kegiatan kali ini, kegiatan RDK ini dengan pecahan hal kami sedang kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara yang keempat yaitu doa penutup yang akan dibawakan oleh Ananda Tifa Kristiana, kepadanya diserahkan. Ya Allah yang petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang mencari itu benar adanya dan berikanlah pengampunan kepada kami untuk melaksanakan dan berikan kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Satu perkembangan hati ini dalam ikatan persamaan yang kuat, saling bantu-bantu dengan kebersamaan untuk membawa asisten hidup di 14 bulan jauh kepada harapan yang cerah, ceria dan dihormati. Rambana adiknya bibirnya asana berkali rupi asana wakina azabatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Demikian acara pada siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan daftar pemenang. Juara 1 memperoleh skor 130 diraih oleh tim Alia. Berikut untuk juara kedua memperoleh skor 100 yaitu tim Afifa. Kepada pertunjukannya untuk menyerahkan hadiahnya. Ayo Afifa bisa hadirnya lagi kan? Tolong jadi ya dari ini apa itu hadiahnya. Selanjutnya juara 3 memperoleh skor 90 diraih oleh tim Tommy. Kami dan teman-temannya mau maju. Ada 4 tim. Ini lomba apa sih? Lomba apa sih? Tepuk tangan. Selanjutnya juara 4 memperoleh skor 80 diraih oleh tim Rido dan tim